Oke. Baiklah, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Devina Aure. Yo, apa kabar? Apa? Panjang amat rambutnya, Neng. Gak ada kepikiran mau potong rambut. Kepikiran, tapi mikir aja mau dilakuin. Wow, silakan duduk. Seru sekali. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu tidak berpikir untuk memendekkan rambutnya? Susah nggak ngerawat? Enggak. Sama udah terbiasa ya? Udah, aku nggak ngerawat. Nggak ngerawat? Nggak ngerawat, aku biarin aja. Ngapain aku rawat, manja banget rambutnya. Waduh! Wow. Berarti rambutnya nggak masuk rumah sakit dong, dirawat? Oh. Atau disucikan? Ini panjang banget jujur. Diruat dong, diruat. Berapa tahun lo panjangin? 6. 6 tahun? 6 tahun. Tapi lo potong-potong sedikit-sedikit. Oh, buat ujung-ujungnya ya. David mana David nih? David apa? David Wardrop. Buat apa? Mau panjang-panjangan rambut. Oh iya, David Wardrop. Mana tadi? Nggak ada. Eh, panggilin David dong, gila. Kita punya ada orang wardrobe. Rambutnya panjang banget, laki. Ntar kita panjang-panjangin. Kita bagus gak? Bandingkan. Bagus. Bukannya. Tebel banget. Enggak, jujur. Rambutnya sih oke ya. Lo pasti bakal iri sih. Karena rambutnya tebel, layarnya emang gede-gede gitu. Terus, tapi dia kalau di Bali, dia jadi rajanya. Amazing. Apa namanya kalau di Bali? David Cenggu. David Cenggu. Cuma karena sering digini-giniin, garis rambut udah mulai kesini dia. Udah segini lah nih. Udah setengah. Kayak Wong Fei Hung. Ya aduh. Devina. Ini kamu punya kebiasaan aneh yang sering tidak sengaja kamu lakukan gak? Kebiasaan anehku apa ya? Kalau misalkan aku mau tidur, tapi ini dulu sih. Tapi kalau dulu nggak apa-apa. Sekarang belum dilakuin? Enggak. Apa sih kebiasaan? Kalau misalkan aku mau tidur dulu itu aku suka iniin bulu tangan. Cobain deh, rasain deh. Iniin bulu tangan tuh apa? Dirasain gitu loh. Digitu-gituin dong. Terus ntar ketiduran gitu. Gini. Oh iya. Cuman dirasain pakai bibir gitu. Kan bulu tangan aku banyak banget terus bisa panjang gitu. Ah nggak mau. Set buah. Ya sebenarnya kayak gitu. Wow. Serambut. Pantesan dia tangan panjang. Oh, kok. Coba deh ketiduran nggak? Kalau aku sih auto. Wow. Dia mau bener. Enggak. Wah. Sama juga ya. Gitu ya, lucu ya gini. Enak sih. Kayak gini-gini. Saya baru tahu. Gue baru nyadar. Coba bulu kaki ya. Wah. Enak dong. Enggak ya, susah ya. Gue baru nyadar ya, ternyata kulit gue halus banget ya. Gue suka. Kita akan membahas kebiasaan aneh yang sering dilakukan dan penjelasannya secara medis di Sek Woman. Karena kalau segmen untuk laki-laki, wow. Segmen and Sek Woman, nyablon, nyantai bro, let's go on. Okay. Jadi ada kebiasaan, ada yang suka menggigit kuku nggak? Gigitin kuku atau nggak gigitin ini di sini? Danang iya nggak gigit kuku nggak? Gue gigitin kuku. Gue juga gigitin kuku. Iya, kadang-kadang kukunya balas. Enggak dong. Ben suka banget gigitin kuku, Ben Kasyafani. Oh iya benar. Tapi ternyata ya kebiasaan gigitin kuku tuh ada gangguannya sama emosi dan juga perilaku. Gitu. Jadi katanya, faktanya nih ya, menggigit kuku tuh tidak mampu mengalokasikan emosinya secara tepat. Jadi dia kalau gigit kuku jadi kayak, oh yaudah deh gue misalnya lagi panik, tumpahin emosinya dengan gigit kuku gitu. Jadi orang yang suka gitu tuh lebih gitu gampang ya. Nervous gitu. Enggak apa sih, tenang. Nah kan gigit kuku, sekarang gigit pulpen. Suka gigit-gigit apa gitu gak kamu? Aku. Enggak, ya saya nanya sama lemari. Enggak suka. Kamu masih jadi bintang tamu gak kira-kira? Enggak suka gigit apa-apa, gak enak. Ada suka gigit-gigit pulpen, sedotan, tusuk gigi ya? Oh iya, iya. Sedotan iya. Saya suka. Sama ada ini, paku bumi, ada yang suka gigit-gigit. Lagi bergerak, lagi pak, jedang. Dua, jedang. Nah, namanya oral fixation. Ya. Merupakan sebuah kondisi yang mana seorang punya obsesi tidak sadar dengan mulut. Orang-orang seperti ini biasanya terobsesi sekali untuk menggigit sesuatu setiap saat. Kondisi inilah yang kemudian akan membawa seseorang menggigit apapun tanpa disadari. Seperti Mike Tyson menggigit Evander Holyfield. Enggak, itu sadar, dia sadar. Itu sadar, bos. Kupingnya sadar itu. Lagi tinju. Kuping. Dia sadar. Enggak, gitu ya. Mulai dari gigit sedotan, tusuk gigi, kuku, gigit-gigit yang ekstrim seperti plastik, tutup pulpen atau benda-benda yang sering dipegangnya. Gitu. Jadi dia punya apa namanya? Ada ini istilahnya sendiri ya, namanya tadi oral fixation. Ini juga kebiasaan buruk nih, lihat nih. Tuh. Mana? Tuh, goyang-goyang kaki nih. Mana? Lo goyang-goyang kaki atau sebenarnya kaki lo diem, badan lo yang goyang-goyang? Sebenarnya mata bapak yang goyang-goyang. Oh gitu, mata saya gini-gini. Iya, mata bapak ada. Ini juga nih, kan? Ini juga gini-gini. Enggak, aku ikutin. Tren. Tempo.
Ada temponya ya. Ada nah ini dia, ya. Menggoyangkan kaki seperti penjahat. Kayak danang. Terlepas dari apa pemicunya, ringan dan berat, itu adalah RLS. Restless Syndrome. Sindrom kaki gelisah. Terkadang orang-orang yang lebih intens menggerakkan kakinya saat sedang berpikir keras. Jadi kalau lagi ujian dia bisa gini. Kakinya udah gak kemana-mana. Saya waktu yang tanda saya gini. Break dance saya. Pokoknya lagi rapat penting ujian, pokoknya yang betul-betul lagi dalam stressful environment. Tapi saya lagi santai banget gitu. Iya, karena sebenarnya bisa bersangkutan sama kayak merasa nyaman, kayak gitu. Gue nyaman banget loh nih. Kamu ngerasa gak bahwa itu kebiasaan buruk kamu? Enggak. Orang bilang aku cantik gara-gara goyang-goyang kaki. Wow! Gemes banget seperti coba, ini. Coba gimana kelakunya? Aku Jepang. Iya, bagus. Ini kayak Betty Boop. Lucu banget, lucu. Betty Love ya. Bagus. Pin up girl, bagus. Oh, pin up girl. Bagus. Tapi ini dalam bahasa Jermannya, nama penyakit ini karena gue melakukan itu, jadi gue tahu yang namanya siku butter. Siku kaki. Sikile ubah terus. Buat yang bukan orang Jawa, ini translate-nya ya. Sikil ubah terus. Sikile ubah terus. Kaki siku goyang bater. Terus. Apa siku? Siku. Sikil. Siku bater. Siku bater. Okay. Sikile ubah terus. Berikutnya, mencabuti rambut. Air rambut ini suka digigit-gigitin nggak? Enggak lah. Aneh banget. Kan aku jarang keramas. Masa digigitin? Beneran jarang keramas? Jarang banget. Itu kebiasaan yang buruk nggak? Enggak. Sepanjang itu, masa nggak pernah keramas? Nggak pernah. Kenapa? Sayang lah airnya. Airnya sayang ya? Mahal ya air ya? Mahal air ya. Go green guys! Kata gitu. Air. Kan rambut ntar, ya bebas lah. Gimana menurut gue? Nama mencabuti rambut itu ada medisnya juga, istilah apa medisnya. Namanya? Trichotillomania! Mantap! Adalah gangguan. Umar Trikotil berarti ya? Iya. Nah itu artinya apa, terdengar ganjil ya Pak? Trikotil. Jadi ada orang-orang, wah gue ngefans banget sama Trikotil nih. Nama fans kostos gue, Trikotil mania. Trikotil. Benar. Berarti kalau misalnya mau encore, Trikotil. Ya, ya. Ini adalah gangguan mental ya jatuhnya, mental ringan. Di mana penderitanya memiliki dorongan tidak tertahankan untuk mencabuti rambutnya. Ada situ yang iya, cabutin. Cabut uban. Umumnya dorongan ini muncul ketika penderitanya mengalami stres atau cemas. Sampai botak bisa kan? Iya. Sampai. Mencabuti rambut adalah cara yang dilakukan penderita trichotillomania dalam meredakan stres atau cemas. Selain di kepala, penderita trichotillomania juga memiliki kecenderungan untuk mencabuti rambut di bagian-bagian tubuh lain. Seperti alis, bulu mata, bahkan bulu hidung. Sakit banget bulu mata. Sakit sih bulu mata. Jadi sehari-hari emang digerai gini gak di... Enggak, biasanya lagi centil aja kan gitu cabut. Wow. Biasanya di... Diapain? Di... Dijadiin kumis? Dijadiin... Wow. Pupu. Mau lihat gak? Mau dong. Oke. Okay. Enggak, masa. Wah, wow. Bayarnya setengah aja loh ini. Iyalah, males loh ini yang ini nih. Efek gede banget, gak cukup frame yang ntar segini. Kayak itu, kayak Margie Simpson. Margie Simpson. Oh, okay. March. Oh, abis ini kita akan ketemu lagi sama Devina. Yes. Masih di The Comment. Ya, Gak gitu.